Warkah kepada CIA bukan semata-mata surat? Berita daripada Malaysia Kini mengenai warkah dari bahagian penyelidikan Jabatan Perdana Menteri kepada pengarah agensi risikan pusat CIA, Gina Haspel, mengundang respons yang pantas daripada bekas Perdana Menteri Datuk Seri Najib Razak. Najib menafikan mengarahkan bahagian yang disebut sebagai unit risikan itu untuk menulis surat kepada CIA bagi memohon sokongan negara itu 5 hari sebelum pilihan raya umum pada 9 Mei lalu. Beliau memberitahu Malaysia Kini bahawa beliau tidak tahu menahu berkaitan surat tersebut dan terkejut. Saya tidak tahu pun kewujudannya. Bukan semua surat kena lalu saya, katanya. Kononnya agensi kerajaan termasuk yang berkaitan dengan hal ehwal risikan mempunyai kuasa autonomi untuk menjalankan tanggungjawabnya berdasarkan pertimbangan sendiri. Sebagai jawapan balas kepada penafian Najib, salinan warkah tersebut berserta gambar wajah penulisnya mula tular melalui media-media sosial. Surat 3 halaman itu ditulis oleh seorang yang bernama Datuk Hasanah Abdul Hamid. Kandungan surat itu dimulai dengan memburuk-burukkan Pengerusi Pakatan Harapan Tun Dr. Mahathir Mohamad sebagai anti-Barat, anti-Yahudi dan kuku besi. Warkah itu mendakwa Manifesto Pakatan Harapan tidak mencerminkan keupayaannya untuk memahami dan menguruskan ancaman geostrategik yang dihadapi dunia, apalagi bekerja dengan Amerika Syarikat dalam menangani cabaran-cabaran tersebut. Tidak seperti Mahathir, Perdana Menteri Najib dikenali sebagai sekutu Amerika yang kuat dan akan terus menyokong kehadiran Amerika Syarikat di rantau ini. Tanpa Perdana Menteri Najib yang bertanggungjawab ke atas negara ini, Amerika Syarikat akan kehilangan rakan kongsi yang boleh dipercayai di Asia Tenggara, ujar warkah itu. Menurut warkah itu, Malaysia mengalu-alukan kehadiran Amerika Syarikat di Laut China Selatan dan kebebasan navigasi demi mengimbangi ketegasan maritim China. Kononnya penubuhan NGO seperti Bersih Global adalah untuk menganjurkan pemberontakan mirip Spring Arab di Malaysia dan dengan itu meminta Amerika Syarikat menyatakan sokongan terhadap Najib. Saya berharap pihak tuan akan dapat melaporkan kepada setiausaha negara mengenai kerumitan mengurus pilihan raya umum ini oleh Perdana Menteri Najib dan keperluan untuk mendapat sokongan Amerika Syarikat bagi kerajaan sekarang walaupun kami memenangi pilihan raya dengan majoriti mudah atau hanya satu kerusi. Sebarang petunjuk bahawa kerajaan Amerika Syarikat akan terus menyokong Perdana Menteri Najib dan kerajaannya pasti akan memperkukuh kestabilan kita dan meningkatkan hubungan mesra sedia ada yang didorong oleh hubungan erat antara kedua pemimpin, kata warkah itu di penghujungnya. Warkah yang mengandungi puji-pujian terhadap Amerika Syarikat seolah-olah akan menatang mereka bagai minyak yang penuh jika hadir di perairan ini amat memalukan. Jom Channel percaya tiada rakyat Malaysia yang menyayangi negara ini akan menyokongnya. Persatuan Patriot Kebangsaan Patriot mengecam perbuatan tersebut sebagai khianat dan derhaka. Patriot memohon pihak yang berkuasa untuk melancarkan siasatan segera terhadap unit perisikan itu dan pegawai yang berkenaan. Semua individu yang bersalah harus dihukum dengan keras sebagai contoh kepada semua pegawai semasa dalam kerajaan, anggota pasukan keselamatan dan ahli politik bahawa persubahatan dengan mana-mana pegawai atau pemerintah asing adalah dianggap sebagai penderhakaan, tegas Presidennya Brigadier Jeneral Besara Datuk Muhammad Arshad Raji. Seorang peguam kanan, Zainul Zakaria, menggesa pihak polis menyiasat warkah tersebut kerana katanya permintaan itu adalah usaha mendapatkan bantuan agensi perisikan asing dan kerajaan untuk campur tangan dalam proses pilihan raya demokratik Malaysia. Perbuatan ini merupakan satu kesalahan di bawah Akta Kesalahan Keselamatan Langkah-Langkah Khas 2012 SOSMA. Ia bertujuan untuk mendapatkan keputusan pilihan raya yang menguntungkan Najib dan Barisan Nasional dengan cara yang menyalahi undang-undang dan juga memberi kesan kepada keselamatan Malaysia, katanya dipetik Free Malaysia Today. Yang jelas, warkah itu bukan semata-mata surat. Secara tersirat, ia sebuah janji untuk mendambakan diri kepada Amerika Syarikat dan pada masa yang sama menjadi balaci China Komunis. Justeru seharusnya Kerajaan Pakatan Harapan membuat siasatan lengkap terhadap warkah ini dan pihak yang didakwa menulisnya. Hai! Jangan lupa klik kanan untuk rentasan berita, klik kiri untuk keratan berita dan jangan lupa untuk subscribe kami tau.